Hati para pemain dari Hellboy berpotensi mendapatkan 5 poin. Berpotensi mendapatkan satu kembali lepas. Ada 4 orang di kotak yang pertama. Berpeluang sangat besar mendapatkan 5 poin. Apakah akan berhasil Hellboy? Kita saksikan gerak tipu dilakukan. Satu gerakan lepas. 5 poin tercipta di menit-menit awal babak yang pertama. Masih Hellboy melakukan serangan. Serangan yang begitu cepat dilakukan oleh Hellboy. Ada Indra, lepas Indra. Nomor punggung 9 bekerja sama dengan David. Sang kapten lepas satu kembali. Mencapai kotak yang ketiga, masih terkecil. Lepas lagi satu orang, dua orang, tiga orang sekaligus lepas. Kami ke belakang, berpotensi mendapatkan satu poin. Lepas di belakang satu poin kembali berhasil. Berhasil membuka kunci kali ini. Cepat yang dilakukan oleh Hellboy. Gap itu terakhir. Masih terkunci. Lagi-lagi terlepas Indra. Gap itu belakang. Masih tertahan di garis keempat. Serangan yang dilakukan oleh lepas Indra. Ada di kotak yang ketiga. Menyisakan dua garis lagi, poin 5 akan tercipta kembali. Kembali 5 poin kembali tercipta. Satu kali serangan, Anda mendapatkan 2 kali 5 poin di menit-menit awal babak yang pertama. Masih belum berhasil mematahkan serangan yang dilakukan oleh Hellboy Pejaten. Masih Hellboy. Bagus sekali gerak tipu yang dilakukan. Masih berhati-hati memimpin jalannya pertandingan. Masukkan gerak tipu. Satu orang, dua orang lepas ke kotak yang ketiga. Dia masih tertahan. Kembali serangannya dilakukan Hellboy. Lepas lagi nomor 10. Satu orang kembali lepas. Berbondong-bondong ke belakang. Berhasil kembali. Satu poin dapat diraih kembali. Tinggal dua garis lagi. 5 poin akan tercipta kembali. Sementara kita saksikan Indra. Lepas kunci yang dilakukan oleh pemain Cotek. Masih mendapat penjagaan bukan lalu kembali. Satu orang lepas. Di pintu depan. Terlepas ke belakang. Ada 4 orang di pintu terakhir. Ada 4 orang mencoba menjangkau, tidak berhasil jangkauannya. Satu persatu melepaskan diri. Hellboy kembali satu orang lepas. Mendapat penjagaan di garis yang kedua. Ada Indra. Namun lagi-lagi gagal. Gagal serangan yang dilakukan oleh Hellboy karena melakukan pelanggaran. Tukar jaga kembali terjadi. Kali ini Cotek akan melakukan serangan. Masih belum mendapatkan sebarang poin dari Cotek. Apakah akan berhasil? Berhasil sempurna. Dijangkau di garis kedua. Gagal serangan yang dilakukan oleh Cotek. Tepuk tangan. Pertandingan pada malam hari ini cukup seru. Masih Hellboy melakukan serangan. Melalui Robby di gunting dalam. Lepas Robby. Bekerja sama dengan tidak berhasil. Jangkauan tidak sempurna dilakukan. Menjaga garis tengah, turun ke pintu belakang. Lepas lagi di garis kedua. Ada potensi mendapatkan satu poin. Hellboy melakukan gerak tipu. Sudah dilakukan. Bagus sekali gerak tipu yang dilakukan. Lepas. Satu poin. Satu poin diraih oleh Hellboy kembali. Berbondong-bondong di pintu belakang. Satu orang kembali lepas, naik. Tiga. Satu, dua, tiga, empat garis. 5 poin tercipta. Sementara para pemain dari Hellboy ada di lini belakang. Satu kembali lepas. Tinggal dua garis lagi. Pemain dari Hellboy lepas Indra.
Kevin Cepet. Oh, serangan yang begitu biasa dilakukan. Oh, ada 4 orang di kotak yang pertama. Kembali berpotensi mendapatkan 5 poin kembali dari Hellboy. Oh, dengan mudah Indra kembali membuat angka atau poin 5 tercipta di babak yang pertama. Kali ini masih mencoba menjangkau, tidak berhasil. Oh, gencar kaki pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari Caltech. Oh, 1 poin kembali diraih oleh Hellboy. 1 poin kembali diraih. Oh, di pintu belakang terlepas. Oh, 1-2 garis lagi. 5 poin akan tercipta kembali. Oh, terlepas. Oh, namun sayang terlalu cepat dia berlari sehingga sampai keluar lapangan. Gagal serangan yang dilakukan oleh Hellboy. Tukar jaga kembali terjadi. Kali ini Cotek melakukan serangan. Masih Cotek masih belum mendapatkan 1 poin. 1 orang, 2 orang lepas ke tempat yang ketiga. Cotek, ada Cemlora di gunting depan. Lepas Cemlora ke tempat yang ketiga. Dibiarkan saja 1 orang mencapai pintu terakhir. Berpotensi mendapatkan 1 poin. Apakah akan berhasil? Kita saksikan skill adu lesek yang dilakukan oleh pemain Cotek. Masih tertahan. Oh, 1 poin dapat diraih oleh Cotek. 1 poin kembali dapat diperoleh. Namun di garis kedua, Roni masih tertahan. Oh, jangkauan tidak sempurna. Jangkauan tidak sempurna dilakukan oleh Nadib, penjaga lapangan kedua. Kali ini penjaga garis tengah dari Cotek turun ke kotak yang keempat. Dilepaskan 1 orang, 2 orang dilepaskan. 2 garis lagi, 5 poin bakal tercipta. Namun tertahan dengan skill adu lesek. Kembali masih tertahan para pemain dari Cotek di kotak yang keempat. Oh, ternyata berhasil. Sid, keluar itu Sid. Sid. Oh, tukar jaga. Tukar jaga kembali terjadi. Tukar jaga. Karena Les Benza, hakim garis mengangkat bendera. Tukar jaga. 5 poinnya ternyata gagal karena salah seorang pemain dari Cotek melakukan pelanggaran di sebelah garis samping dan Bapak Wasit tidak menyatakan gol. Kali ini masih Hellboy melakukan serangan, melakukan gerak tipu, lepas mencoba Ivan, lepas Ivan di kotak ketiga. Ada nanti di gunting depan sang kapten. Gerak tipu bagus sekali dilakukan. Masih tertahan. Nadib lepas dari ke kotak keempat. Indra menyusul ke kotak belakang. Apakah 1 poin dapat diraih? Ada Indra di pintu terakhir. Oh, lepas. Penjagaan dari 1 poin kembali diraih oleh 1 poin kembali diraih oleh Hellboy. Oh, kembali terlepas menuju pintu terakhir. Tahan di garis kedua, lepas 2 orang sekaligus, berhasil membuka kunci ke pintu belakang. Oh, dibiarkan saja 1 orang. Oh, berbondong-bondong para pemain dari Hellboy. Ada 2 garis lagi, lepas Indra berhasil kembali. 5 poin tercipta di babak yang pertama. 5 poin kembali tercipta oleh Hellboy. Masih Hellboy melakukan serangan sementara Cotek melakukan penjagaan.
Pasir Boy. Ah, lepas Nirvik. Ada Robi, ada Ivan di kuping depan. Oh, gagal. Jangkauan yang tidak sempurna. Masih terkunci para pemain dari Hellboy. Lepas satu orang, Nadib ke pintu belakang. Kembali satu poin mungkin akan diraih. Oh, lepas di garis ketiga. Satu poin. Oh, ternyata di garis kelima berhasil digagalkan serangannya. Serangan yang dilakukan oleh Hellboy Cukar Jaga kali ini cetek. Akan melakukan serangan. Pelipu telah kembali dibunyikan. Mendapatkan serangan dari Cotek. Dilakukan 1-2 orang di kotak yang pertama. Ancang-ancang dilakukan. Gerak tipu dilakukan. Mencoba melakukan gerak tipu. Masih tertahan. Satu orang lepas. Ke kotak yang kedua. Masih melakukan gerak tipu. Satu kembali lepas. Tiga orang sekaligus. Ada sampai ke kotak keempat. Satu orang lepas. Ada rival menuju pintu terakhir. Berpotensi 5 poin akan diraih. Apakah akan berhasil?
kembali satu orang mendapat penjagaan di garis ketiga, terkunci di garis kelima. Kembali naik satu kotak penjaga garis tengah, Indra. Cukup konsisten penjagaan yang dilakukan. Masih tertahan. Oh, lepas lagi dua orang sekaligus. Namun kembali tertahan serangan yang dilakukan oleh Cotek. Sementara waktu terus berjalan di babak yang pertama. Oh, tidak berhasil jangkauan yang dilakukan. Berhasil membuka kunci di garis kelima. Serangan arus balik telah dilakukan. Tinggal 1, 2, 3, 4 garis lagi. Kembali masih tertahan. Masih tertahan di garis kelima. Dijaga cukup ketat oleh Roni. Oh, berhasil dijangkau sempurna sekali di garis kelima. Lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh Cotek. Tukar jaga kembali dilakukan Hellboy. Akan melakukan serangan. Kita saksikan ada Roning, lepas Roning. Disusur rekannya Rivan. Ada Nadib mencoba melakukan gerak tipu. Lepas Nadib, dua orang sekaligus. Oh, satu orang terlepas ke pintu belakang. Kembali satu poin diraih oleh Hellboy. Kita saksikan ada Indra lepas. Tinggal dua garis lagi Indra. Oh, dua garis lagi. 5 poin akan tercipta. Skill adolesek. Oh, lepas. Oh, gol ternyata. 5 poin kembali tercipta. 5 poin kembali tercipta oleh Hellboy. Karena kaki Anda terlalu melebar. Tidak disangkan sang wasit jangkauannya. Kali ini masih Hellboy melakukan serangan. Masih Hellboy melakukan serangan. Kreatif pun dilakukan. Iya, satu dua orang lepas. Ke kotak yang ketiga. Para pemain dari Hellboy. Kembali lepas satu orang ke kotak yang ke. Dibiarkan saja satu orang ke pintu belakang. Ada Roni di pintu belakang. Apakah berhasil mendapatkan satu poin? Oh, tidak berhasil ternyata di garis ketiga. Satu poin. Satu poin kembali diraih. Tinggal satu tiga garis lagi. 5 poin. Akan tercipta. Namun masih tertahan. Mencoba membuka kunci di garis kedua. Sementara skill adolesek terjadi di garis ketiga. Masih tertahan di garis kedua serangan dari Hellboy. Melakukan gerak tipu. Lepas. Berhasil membuka kunci. Penjaga garis tengah kali ini turun ke pintu belakang. Berada di kotak yang keempat. Hellboy, sang kapten. Ada Nadib. Oh, lepas Nadib sekali. Sekali hentak dia berhasil melepaskan diri. Kembali 5 poin tercipta oleh Hellboy di akhir-akhir babak yang pertama. Sementara waktu masih terus berjalan. 5 menit waktu tersisa. Kali ini serangan dilakukan oleh Hellboy. Lepas kembali satu demi satu. Pertandingan dilanjutkan. Masih Hellboy melakukan serangan. Masih Hellboy ternyata mencoba membuka kunci. Dibiarkan saja satu orang mencapai pintu terakhir. Berpotensi mendapatkan satu poin. Oh, lepas. Ternyata penjagaan yang dilakukan. Lepas kembali di garis ketiga. Bagus sekali serangan yang dilakukan oleh
Hellboy kali ini. Oh, satu orang kembali lepas. Tinggal satu garis lagi. 5 poin bakal tercipta. Lepas satu orang sang kapten ke pintu belakang, disusul oleh Roni. Benyak waret penonton. Disusul kembali ke pintu belakang oleh Roni. Tinggal satu garis lagi. 5 poin akan tercipta kembali. 3 menit waktu tersisa di babak yang pertama. Gimana? Iya, satu garis lagi. Oh, satu gerakan dilakukan. Oh, ternyata gagal serangannya dilakukan oleh Hellboy. Tukar jaga kembali terjadi. Kali ini Cotek melakukan serangan. Masih Cotek melakukan serangan. Pelit pun telah dibunyikan kembali. Masih Cotek melakukan serangan. Satu dua orang di kotak yang pertama. Ada dilakukan. Oh, berhasil dengan sempurna di garis pertama. Wasit pergantian pemain dari Cotek. Keluar Nabil nomor punggung 4, masuk Jayus nomor punggung 08. Pelit kembali telah dibunyikan. Mendadakan serangan dari Hellboy dilakukan. Satu lepas, ada Roni bekerja sama dengan rekannya Ivan. Lepas juga Ivan ke kotak ketiga. Sebentar terus berjalan. Ada 2 menit waktu tersisa. Mencoba mencari satu poin. Oh, lepas. Oke, satu poin dapat tercipta kembali oleh Hellboy. Oh, lepas. Oh, ternyata masih dapat dijangkau dengan sempurna di garis kedua. Tukar jaga kembali terjadi. Kali ini Hellboy akan melakukan penjagaan, sementara Cotek akan melakukan serangan. Sementara waktu terus berjalan di akhir-akhir babak yang pertama antara